Pemirsa, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyambangi kantor Dewan Pimpinan PKS di Pasar Minggu satu hari setelah putusan MK yang menolak gugatan Pilpres. Anies Baswedan menjelaskan dirinya dan Muhaimin Iskandar mendatangi kantor PKS untuk bersilaturahmi dengan seluruh pengurus DPP PKS. Pertemuan Anies Muhaimin dengan jajaran elit PKS berlangsung tertutup. Pertemuan turut dihadiri Sekjen PKS Habib Abu dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Koalisi Perubahan telah berjuang bersama-sama. Dan izinkan kami, saya dan Muhaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah dari mulai masa pra kampanye yang pada fase persiapannya sampai pada fase penghitungan suara sampai fase penuntasan ini semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.